jumpa lagi dengan Montim. Hari ini kebetulan baru selesai pengepakan. Ini ada Montim, itu ada beberapa cluster. Jadi ada clusternya, ada CL. Cluster CL itu mungkin yang paling besar-besar dan termasuk yang paling mahal. Satu kandang pisang itu bisa jadi 4 atau 5 cluster. FBFB ini ada satuan, ada satuan. Jadi kalau masalah kualitas barangnya gede, beda sama dengan satuan yang biasanya permintaan untuk apa itu, untuk catering dan lainnya. Ini ada contoh UMC, ini satu sisir, namanya satu sisir. Kebetulan ini lagi habis di packing, jadi vakum, kenapa sih pakai plastik, vakum, dan nanti pada waktu pengiriman juga tetap bagus dan juga tidak terganggu oleh cuaca luar, panasnya dalam rangka pengiriman, transportasinya nanti. Ini ada PNC, ini juga ada dengan panen hari ini nantinya akan dikirim besok, pengiriman besok. Ini ada FK tadi yang sistem yang paling bawah, sistem paling bawah ini paling kecil, tapi kalau bijiannya jumlahnya itu paling banyak. Jadi kalau secara ikan bijian paling banyak, kalau untuk catering cocok tidak. CL, tapi yang kelas 2 nilai itu juga pengiriman itu satu kali pengiriman itu biasanya satu kol diesel itu bisa bawa 350-an kok, berarti kira-kira bisa bawa 4 sampai 5 ton pengiriman ke luar kota. Ini juga ada CLC juga, ini lebih besar, tapi di bawahnya CLA. CLA itu adalah sisiran yang pertama, dua, kemudian sisiran ketiga atau keempat, yang juga dibentuk klaster potongan. Dan besok kita panen lagi dan akan kita kirim untuk market yang luar kota. Ini untuk pengiriman Jakarta, besok sore akan diangkat. Satu, dua, tiga, kenapa ini besok panen lagi.
ini baru selesai panennya. Selagi akan dimulai panen lagi jam 6 pagi. Sehingga besok sore kita bisa muat untuk ngangkut ke Jakarta. Jadi kalau ingin bermitra dengan Mountain, ya saya persilakan untuk bisa menghubungi teman-teman di Mountain sini. Kita bisa bermitra bareng-bareng, kita maju bersama. Dan kita akan bicarakan juga hanya nanti panen. Dan kita akan membekali dengan pendidikan. Pendidikan tata kelola yang baik, tata kelola yang benar, dan cara tanam juga, bagaimana sterilisasinya, bagaimana pengairannya, bagaimana pemupukannya, dan bagaimana cara pemanenan yang benar, dan juga bagaimana packing yang benar. Hati-hatian semuanya, semua perlu perhatian untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Karena untuk menuju pasar ini, kualitas itu yang utama, bukan hanya kuantitas. Ya kuantitas, tapi juga kualitas adalah utama. Yang berminat bermitra silakan saja, kok bisa naruh nomor nantinya di YouTube di Jisun atau di TikToknya Jisun, nanti biar dihubungi teman-teman Monte. Kira-kira ini terangkan saja luasan punya luasan lahan berapa dan arealnya di mana sih. Semoga kalau daerah yang terjangkau tidak jauh. Apakah mungkin di Jawa Barat atau di Jawa Tengah? Atau mungkin malah teman-teman sudah nanam, sudah pinter, sudah mulai bisa nanam Cavendish. Ada kendala pemasarannya, juga bisa kita mungkin. Yang penting memang kualitasnya baik, kita bisa bicarakan untuk kerjasama. Tapi siap untuk kembali. Akhirnya, terima kasih. Dan dari hasil packing hari ini. Terima kasih dan semoga nanti di hati masyarakat.